Yo, welcome back alias selamat datang kembali di Gatau Channel dan selamat datang kembali juga di Ark Pokemon X2. Yo 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 yo. Dan selamat ketemu lagi sama Miku. Miku yang berjenggot ini satu ini. Oke teman-teman, hari ini gue rencananya bakal nyari Pokemon lagi. Dan kemarin juga kemarin setelah pertandingan gue itu dapet sekitar 5 Pokeball dan 10 Pokeball. 5 nya itu gue bagi ke Bang Tojen karena dia udah ngebantuin kita ngewasitin. Yoi, dan kemarin juga sempet juga ada si Bang Randy. Bang Randy itu jadi supporter alias apa, bukan supporter sih istilahnya, komentator. Terus untuk mengawali video kita biasa, seperti biasa gua bakal ngasih nama yang kemarin itu gue pilih secara random si Dragonair-nya. Namanya yaitu sebentar, Curse Pokeball Sickness. Oh iya teman-teman, hari ini Pokemon All Star update. Curse Pokeball Sickness. What is that? Oke. Oh jadi si update-nya itu kalau kita kalau kita cure ini Pokeball Sickness-nya ini dia, nah ini dia. Si HP-nya seperti kalian lihat itu, kalau dia udah pernah masuk Pokeball, ntar di HP-nya ada Pokeball. Nah, kalau misalkan kita mau ngegunain Pokemon-Pokemon kita untuk pet, bukan buat bertarung, kita tinggal cure aja teman-teman, alias di reset si itunya, si status Pokeball-nya di reset. Kegunaan pastinya juga gue belum tahu. Tapi kelihatannya sih kayak gitu, cuman itu agak beresiko ya teman-teman menurut gue, karena takutnya kalau dia terjadi apa-apa gitu, terjadi misalkan kayak mati keserang Pokemon liar gitu. Hah? Dan dia berubah. Oke, gue bakal ngasih nama dulu teman-teman. Ini namanya gue pilih secara random, Naga Angin dari Goldcraft teman-teman. Ini teman kita yang selalu nungguin series Al Pokemon kita juga. Masuk dulu. Nah, kebetulan dia bisa di raid teman-teman, gue bakal coba equip. Hop. Sip. Disable follow. Nah, ini teman-teman di kanan atas itu ada kan, itu Pokeball Sickness. Nah, kalau misalkan kita cure, itu gue bakal coba. Return to Pokeball, salah bapak. Sebentar, gue bakal coba juga ini update nya karena update note-nya belum keluar juga teman-teman. Nah, itu kan ada tuh di kanan atas dan gue kelempar ke depan. Dan satu, coba kita lihat, kita cure dan dia hilang teman-teman, yang di kanan atas itu hilang. Tapi resikonya dia kalau mati kayaknya gak akan masuk Pokeball lagi teman-teman. Nah makanya gue lebih pilih ada Pokeball Sickness-nya itu. Sip. Oke. Nice, semua nice. Nah yang kemarin, kayaknya yang kemarin-kemarin kita kita masukin Pokeball belum ke data kayak gitu. Nah hari ini gue, nge-lag dikit, nge-lag koneksi. Oh enggak, bukan, didorong-dorong gue pak. Oke, gue bakal latih dia. Terus siapa lagi ya pak? Kang Tojen nanti dulu, dia gede banget loh. Kang Tojen lagi naga kematian. ini pinsir kita yang kemarin menang. Dia agak lapar. Oke, feeding troopnya masih ada. Kita naikin darahnya lagi pak. Terus gue bakal bawa kayaknya si Vanessa buat
Elah. Sebentar. Ada kesalahan. Nah, sip. Chatnya malah keluar. Eh, malah pada kesini. Oh, stop it. Sopit, wah, gue markirin dulu, Pak. Sini kamu, naga cute, sini. Turun di sini, naga kematian sini. Naga. Backspace dulu biar agak gampang. Naga kematian sini. Oke. Ah, nyakut. Oke, sini. Teddy. Ini Teddy kesayangan kita. Oke, dan satu lagi ini gue udah bawa dua Pokemon. Ini malah pada di sini gue sweet ya. Ya nggak apa-apa, nanti gue bakal rapin lagi. Gue bakal bawa si Panisa. Satu lagi Nidoran, gue bakal kayaknya bakal latih si Nidoran ini biar dia berubah, teman-teman. Dan gue rencananya gue bakal ke daerah apa sih namanya, kita bakal ini dulu nih, naik King Bee aja ya. King Bee ke daerah sini, teman-teman. Di map itu sekitar daerah mid jungle tapi di underworldnya. Dari kelihatannya sih banyak ya di sini Pokemonnya, ada Pinsir, ada Mr. Mime, dan itu ada Ivy. Kita lihat dulu. Ini level. Wah, 25. Neng Nusu. Kita equip dulu. Mana sih itu ya? Si Panisa. Ini si Panisa. Panisa kita coba latih dulu, teman-teman. Ini siapa? Monkey level 100 dan dia gayanya kayak itu tuh. Gue sih dari kemarin juga belum dapet. Oh, dia mau bermasalah sama kita. Oke, mamam tuh. Tyrant troop. Jangan ke gua. Itu ajar Panisa. Panisa ajar. Oke, nice. 2-1. Panisa, kamu GB-in si Neng Nusu ya, Panisa. Sini. Mudah-mudahan hari ini dia bakalan evolve. Udah langsung KO. Oke, ini kita tambahin HP-nya, attack-nya. Neng Nusu. Kata ada salah satu teman kita juga komen, "Bang, si Slow Bro atau Slowpoke itu bisa dipakai bertarung." Gue juga ngeliat di videonya Randy PG juga dia mengalahkan si Korudi itu pakai Slow Bro. Kemungkinan sih dia agak oke juga nih. Tapi kita bakal cari yang levelnya agak digebukin gue dari belakang. Apa tuh? Wah, Neng Nusu kita. Neng. Wih, ada bisa, Pak. Bisa. Level 60. Aduh, Neng Nusu kita kalah. No, gue bakal King Bee. Bantuin. Wah, ini Slowpoke-nya level, stop it, level 100. Dia keburu mati. No. Oke lah, nggak apa-apa lah. Return to Pokeball, kita cek dulu ini, periksa. Udah naik level banyak. Main ini darahnya di 20.000 dulu, coba ya teman-teman. Terus ini attack-nya di berapa ya? 1.500 kali ya. Panisa berubah kan dia? Mewtwo, yeah, teman-teman. Nice, keren. Kita coba dulu, teman-teman. Dia anggun banget. Ini kayak bu kecil ya, teman-teman nih. Ini klik kanannya. C-nya nggak ada, X nggak ada. Klik kirinya dia langsung skill ya. Ini klik kirinya nih, teman-teman tuh. Ini klik kirinya langsung skill. Klik kanannya begini. Dia nggak punya pukulan biasa, teman-teman. Dia magic. Keren banget nih tuh.
lewat ini Mewtwo. Ketawa jadi lada berubah. Ini kayak Bu kecil loh, Bu kecil kalau teman-teman suka Dragon Ball. Ini kayak Bu kecil loh dia. Oh gila, ini pada berubah. Baru aja gue tonton ya teman-teman, punya Bang Tojin itu juga berubah teman-teman. Nah, keren. Ini juga kita berubah akhirnya. Nice. Damage-nya sih oke. Lumayan juga. Nice. Darahnya kita taruh di 20.000, ntar kita naikin ininya lagi. Oh, lupakan gua. Hampir aja dia untung enggak mati, teman-teman. Baha. Garchomp Bapak. Sebentar. Vanessa, kita coba lagi nih lawan Garchomp. Hajar tuh. Hajar. Dia kemana? Hajar Mewtwo. Oke, kita bakal bantuin karena itu dua Nicholas. Hajar Nicholas. Itu ajar. Nice gak? Dan info lagi teman-teman, ini si Mewtwo itu kan dari Mewtwo, terus Mewtwo X dan Mewtwo Y. Nanti dia juga bakalan bisa berubah lagi teman-teman ke mecha Mewtwo teman-teman. Ah, ini coba gua naikin terus ini. Oh no, dia masih ngebug kah? Kok dia nggak mau mukul lagi ya, Pak? No. Oke, kita bakal bantuin karena kemungkinan dia pingsan. King B, hajar. Nice. Oh, dia nggak mau mukul, kenapa ya, Pak? Oh, sayang banget, masih ada bug-nya loh. Cuman tadi mau ya? Atau ke Garchomp doang yang masih belum bisa ya, Pak? Kita coba deh. Keren banget. Oke, dia harus dipancing dulu kayak si Mewtwo X. Kalau ada ngebug, kita masuk ke dalamnya dulu. Wow, dan gua lapar, Bapak. Makan berry dulu. Makan berry. Gua lupa bawa daging lagi. Oke, ada campfire enggak? Campfire, kita butuh sedikit itu nanti. Sedikit flint dan yang lainnya. Ethan. Mudah-mudahan Nicholas kita berubah hari ini teman-teman. Gue belum lihat Pokemon yang bagus-bagus nih, Pak. Ini Sneasel juga keren, Pak. Level 95. Ini Sneasel termasuk kuat juga, Pak. Dia attack speed-nya kenceng. Kalau kalian juga ngelihat battle-nya Corrodi sama Redipige, dia juga termasuk Pokemon yang punya attack speed kenceng, damage juga nggak terlalu gede tapi attack speednya kenceng banget. King B, sini kau, King B lawan, jangan dibunuh King B. Kita bakal, dan ada informasi lagi dari Corrodi, katanya kalau kita nge-spam si Pokeball, gue di pas ada default time barnya itu, chance bakal nambah terus teman-teman. Kita coba. Oh no, kita bakal coba ya teman-teman. Oh kok nol sih? Wah, nggak tahu gue ke teman-teman kenapa. Digebukin terus gue. Sini, ajar. Ajar baru dek. Ultra Ball kita tinggal dikit. Lagi Bapak. Telat gua. terlalu kuat nih, Pak. Terlalu kuat si Mewtwo dan si King B. Naik status kah? Tambahin damage-nya dikit. Ya tentu Pokeball. Gua bakal keliling-keliling lagi, teman-teman. Ini ada Pinsir kita. level 150 lupa. Pinsir. Coba ngetes doang.
nggak dapat ya udah, chance-nya 14% juga. Aduh, IV level 25. Ini ada apa nih, pesta? Pesta ulang tahun. Odis level 95. Wow. Odis ini juga bisa berubah, teman-teman, bisa evolusi. Ini ngapain, Pak? Oh, ini ada kepiting yang baru, Pak. Crustle. Kita coba tes Crustle. Ini masih rusuh juga sih. Dia malah kesenangan. Oke, sebentar, gue bakal nanganin si ini dulu pakai Vanessa. Ajar Vanessa. Gue seneng banget si Mewtwo ya ini, karena dia apa ya, Bu, itu salah satu karakter favorit gue juga, teman-teman. Budi kelihatannya jahat dan apa gitu, dia nakal gitu kan, matanya merah, teman-teman tuh lihat, dan dia nggak mau. Oke, dikalahin. Oke, damage-nya masih 250, cuman lumayan juga attack speed-nya ini, termasuk cepet juga, teman-teman tuh. Sekali dia keluarin skill, dia cepet banget, lebih cepet dari Mewtwo X. Wow, amazing. Semoga punya Korudi juga berubah ya, teman-teman. Mudah-mudahan. Oke, dan here we go. Sini, Vanessa. Vanessa kita yang cantik. Gua naikin dulu damage-nya. Sip, hampir 1000. Gua bakal patokin ke 1000 dulu, teman-teman, dan kayaknya setelah di damage-nya 1000, gua bakal cek lagi apakah dia ngegunain stamina atau ada ini. Gua mau pingsan, Bapak. Kabur dulu bentar. Kabur, gua bakal cek lagi. Masih itu level 25. Ayam, Torchic. Aduh, ini si siapa namanya, Rey Mysterio level Torchic sini. Aduh, gua kelempar gila. Bentar, gua bakal sini. Kalau mau main-main sini lu pada. Oh, enggak, dia enggak. Torchic-nya diikutin lo, teman-teman. Udah kayak apa? Gua bakal pakai Master Ball juga, karena si Torchic itu kalau sekali kita hit itu bakal mati, teman-teman. Jadi gua enggak bakal nurunin darah dia karena sayang banget. Torchic lagi, Pak. Ini level 25. Om Keket juga ini loh, koleksi Torchic. Kayaknya dia demen banget, teman-teman, sama Dodo, jadi dia koleksi gitu loh. Nggak ada, dan gue lapar. Kayaknya gue bakal masak dulu, teman-teman, di sini. Ada, mumpung ada batu, gue bakal masak dulu. Sini Flint. Sini. Kayaknya si Vanessa kita punya banyak daging ya. Mana sih Neng Nusa Vanessa? Sini Vanessa. Jangan ke atas-atas. Sini turunan dikit. Vanessa kita udah berhasil berubah dua. Oh, cuman ini doang, Pak. Ya, kita cari daging dulu dong. Atau siapa yang kayaknya dia deh. Sip. Kita bakal cari daging dulu. Mana ya? Monkey ini kali ya. Gua bakal, jangan Vanessa deh. Vanessa baru naik level. Gua harap si Nicholas ini naik. Pak, Auluka level 150. Ini nggak boleh disia-siain. Karena maksimum di server ini itu kemungkinan, gue nggak tahu juga, gue belum mastiin, katanya sih itu level 150 itu wild dinosnya itu maksimum, teman-teman. Jadi kurang lebih kalau kita dapat 150 itu lumayan, itu maksimum dia.
Oke, sini. Auluka, lu bantu gue cari daging dan Nicholas. I choose you, Nicholas. Ah, mana? Mana tadi ada yang mati? Ah, dagingnya udah diambil kayak. Nicholas kemana nih? Oh, ini Nicholas. Banyak daging. Oke, gue bakal masak dulu teman-teman. Di sini. Oh, jangan di sini. Ntar. Ah, tyrant roomnya masih dipukulin. Lumayan lah buat dia latihan dulu. Oke, kita bakal masak dulu sebentar teman-teman. Karena si Miku, aduh keselak gua. Karena si Miku kecan ini lagi lapar. Mana ya? Oh, bisa di ride how luka. Oke. Klik kanan, klik kiri doang. How luka lucu. Oh, jalannya tak live banget. Oke. Masuk, Kauluka, thank you banget. Udah ngasih gue daging, ini dagingnya udah mateng belum? Udah satu, makan dulu biar nggak biru-biru. Kita bakal lumayan hari ini dapat 2 Pokemon teman-teman. Kayaknya gue bakal cari lagi si Torchic, tapi yang level gede gitu loh teman-teman. Oke teman-teman. Kayaknya segini dulu buat hari ini teman-teman. Kita udah dapat banyak banget, kebanyakan sih sebenarnya, kebanyakan hari ini kebanyakan Pokemon. Kita dapat, kita periksa dulu. Ini ada Hauluka level 225 dan dia female. Monggo yang mau menyumbangkan nama, dan kita dapat juga Slowpoke. Lumayan di Underground Cave itu recommended banget buat nyari level tinggi teman-teman. Itu dia male Slowpoke-nya. Terus ada 2 Torchic juga yang gue dapat hari ini. Satu level 82 jadinya, dan satu lagi level 225 teman-teman. Nah, ini male dan ini male. Aduh, dua-duanya male, Pak. Gue kira tadi female loh. Ya nggak apa-apa lah. Neng susu kita juga belum berubah teman-teman, dan kita udah berhasil hari ini ngerubahin si Paniksa kita jadi Mewtwo X. Gue juga nggak nyangka banget dia bisa berubah secepat ini hari ini. Gue kira beneran 80 level gitu loh Pak. Gak tau ya, kurang lebih kayaknya sih sekitar 40-an level gitulah dia bisa berubah teman-teman. Dan kayaknya segini aja dulu buat hari ini. Thank you banget udah nonton ya teman-teman. Jangan lupa juga tumbangin nama, dan jangan lupa juga di like kalau kalian suka series art Pokemon gua. Yoi teman-teman, yoi. Dan buat yang baru jangan lupa subscribe juga, dan see you on next video. Ciao ciao.